Halo guys, gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu ya. Panjang umur, banyak rezeki. Balik lagi sama Chance Journal. Nah, gue lagi mau ke tempat vaksin untuk yang kedua, Pfizer. Cuma ini tempatnya lu lihat sendiri. Ah, udah beda kan? Ya, cek ya guys di video-video gue sebelumnya. Banyak banget videonya udah. Itu cerita tentang kalau fiancé gue bilang apung, anak kampung, kurang asem dia. Nah, jadi cerita tentang gue di Australia. Nah, sekarang gue udah di Ballarat, tepatnya di daerah Sebastopol. Jadi kayak Ballarat itu gedenya, terus ada wilayah-wilayah kecil ya, kayak Jakarta ada Cengkareng, ada Kelapa Gading, ada Puri, ada Matraman. Ya gitu-gitu guys. Jadi sekarang gue lagi bakal gue jalan menuju tempat vaksin untuk yang kedua Pfizer, dan akan berbeda dari vaksinasi gue yang pertama. Stay tune guys. Nah, begini perjalanan dari rumah gue nih. Pemandangannya bagus, langsung bagus. Ya, sekali dua kali sih bagus, tapi kalau udah beberapa kali ya udahlah biasa. Nah, ini gue percepat guys, vaksinasi gue. Sebenarnya gue maunya 6 minggu. Kan dibilangnya sama government Australia itu dari vaksin pertama ke vaksin kedua 6 minggu. Tapi karena sekarang dikejar, jadi ya udah 3 minggu pun oke. Ya gue udah lewat sih dari 3 minggu dengan vaksin gue yang pertama. Jadi sekarang gue akan ngelakuin yang kedua supaya gue tetap bisa kerja. Kurang asem memang. Dia nggak ngerti sih, kurang asem. Tapi oke lah, demi kebaikan gue juga. Kalau gue udah vaksin dua kan gue juga bisa lebih bebas kemana-mana, terus gue bisa ngelakuin ya, terutama gue bisa kerja jadinya, nyari duit buat masa depan, masa depan yang silau. Enjoy perjalanannya guys, sampai gue nyampe di sana. Itu namanya Mercure Hotel, jadi hotel dijadiin tempat vaksin deh. Nah guys, daerah ini namanya udah Mount Clear. Wow. Nanti kalau lurus lagi, kalau nggak salah setelah bundaran 1, 2, bundaran kedua. Nah, itu disebutnya daerahnya Golden Point. Tapi masih sama, kita bisa sebut ini daerah Ballarat. Gitu guys. Cuacanya bagus banget. Panasnya terik, tapi kalau malam dingin banget. Gua bisa pakai 3-4 lapis di atas, bawah sama kancut 3 lah. Ah, ini Canadian. Ternyata ada Canadian dulu terus baru Golden Point. Jadi suburbnya kecil-kecil gitu guys. Kalau kayak Cengkareng kan gede, Puri kan gede, apalagi Grogol gede, Roxy gede, Pasar Baru gede, kayak gitu-gitulah. Jadi ini juga sama, ada apa itu namanya, Kota Madia atau apa ya, kota-kota kecilnya lah. Tapi pusatnya ya ada disebutnya Ballarat CBD, Central Business District, kalau nggak salah kepanjangannya CBD. Nah, setelah bundaran ini kita bakal nyampe guys, di Mercure Hotel sebelah kanan kita. Nanti kalau gue bisa parkir sebelah kanan ya gue muter, kalau enggak ya buat sebelah kiri parkirnya. Nah, gue parkir sebelah mana nih, sebelah kiri aja deh.
Oke. Hey guys, gue udah nyampe. Sepi ya. Oke lah, nggak apa-apa. Nah, ini lebih kurang. Tempat vaksin nih guys. Hey guys, gue lagi masuk untuk registrasinya. Hi. Good, how are you? That's good. All the doctors? Yeah, thank you. Udah guys, cepet banget. Sekarang gua ke ruang tunggu nih. Udah beres guys, gua di Balarat. Guys, nah gitu vaksinasi gue yang kedua. Thank you udah stay tune di sini dan ya cepet banget lah. Begini nuansanya juga guys. Di like ya, di komen, terus subscribe biar bisa nonton video gue selanjutnya kalau ada. Jadi lo bisa ke notifikasi, bisa dapat notifikasi maksudnya. Nah di seberang sana mobil biru gue guys. Oh belum aman. Gue belum bisa lari. Oke, guys. Sampai ketemu lagi. Bye.